Halo Jajah. Hey. Halo. Halo. Hai. Halo. Perkenalkan, nama aku Peter Holly Marnata Tambunan. Aku bisa dipanggil Peter, aku berusia 25 tahun. Asalnya dari Pekanbaru, tapi sekarang lagi di Jakarta. Lagi di Jakarta tuh kerja kah atau? Aku lagi ikut program diet Kak Unga. Hah? Program diet di Jakarta? Jakarta? Di Jakarta. Kenapa jadi kamu ikut program diet? Karena dulu sempat insecure, karena aku dulu beratnya sempat 178. Dan sekarang? Dan sekarang 146 dalam 3 bulan. Wow. Good for you. Karena dulu aku juga nyanyi nafasnya ngap-ngapan. Iya, kaki pasti udah mulai sakit gitu kan. Apalagi aku masih 25 tahun takut ntar kenapa-napa gitu kan. Jadi mau lebih sehat lagi sekarang. Sekarang rasanya udah lebih so much enteng, better lebih sih. Enak ya. Lebih enak. Okay. Aku seneng banget dengernya. Congrats loh nih. Aku support ya terus ya, semangat ya. Iya dong. Tetap konsisten ya. Ya siap. Kita mau lihat usaha di nyanyinya sekarang. Oke boleh. Lagu apa? Aku mau bawain lagu dari Titi Puspa, Bimbi. Wih, lagu. Bimbi nama seorang gadis. Tahu gak lagu Bimbi? Tahu banget, itu sumpah lagu kesukaan bapak gue. Tapi dulu nyanyinya bapak gue. Iya tuh eranya tuh jadi era situ, terus langsung ke eranya dia yang di tengah-tengah itu. Yang tapi yang dulu bapak gue selalu ngajarin gue Bimbinya salah. Jadi kayak, Bimbi nama seorang gadis. Ketinggalan, Sat. Sederhana tapi manis. Gitu. Jadi kayak selalu ketinggalan satu gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Jangan. Ya, aman. Oke, siap. Good luck ya, Peter ya. Thank you. Bimbi nama seorang gadis, sederhana tapi manis. Pergi dari kampungnya, tujuannya ke kota, ingin hidup coba-coba. Cepatnya sesuaikan diri, lagaknya ya peragawati. Uang tak dari mana, segala dia pun punya dengan sengetop namanya. Keren, Peter. Bimbi, tak mau kenal lagi kamunya. Oh Bimbi, tak mau kenal lagi saudara. Oh Bimbi, tahun ke masa berganti. Bimbi tak dikenal lagi. Pasti menanti di jalan sepi. Bimbi. Hey! See all the judges love him. Keren. Peter. Aku suka kalau itu, tapi sebenarnya aku pengen lagu yang lain yang kekinian. Sebenarnya sih aku prefer lagu Kak Unge yang pernah muda, cuman itu kan udah jadul ya. Enggak jadul itu dong. Enggak jadul. Wow. Wah, ini minus poin ini kayaknya. Enggak, maksudnya dia mungkin menggambarkan. Aku tadi udah jelas loh mau milih kamu apa, kamu ngomong kayak gitu, aku langsung ragu-ragu gitu. Lagu ini aja di Korea. Oh boleh. Iya. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan panah asmara, inginku kembali ke masa remaja, serasa gali darahnya yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau aku suka. Peter, ya? Aku suka pengetahuan kamu tentang nada-nada yang harus kamu ambil. Ya. Bercahaya banget buat aku. Oh, thank you, Kak. Peter, thank you. Menurut gue, lo sadar gak sih bahwa range lo tuh lumayan unik buat laki-laki ya? Tapi gue suka banget karena punya karakter yang kuat banget, range lo juga spesial sekali. Kayaknya bisa explore banyak banget lagu gitu lo rasanya. Makasih. Tadi bagus banget menurut aku. Kayaknya dengan tipe vokal kamu dan dengan kemampuan kamu dengan nada-nada dan bernyanyi,
kamu selalu bisa memberi nyawa baru untuk lagu itu. Ya. That's why lagu itu bisa akan kedengaran jadi lagu kamu. Dan itu adalah salah satu faktor yang paling penting untuk seseorang menjadi penyanyi yang bisa sukses. Yes. Menurut aku. Thank you. Kita vote ya. Kita vote aja ya guys. Satu, dua, tiga. Yes. Thank you. Peter. Congratulations Peter Holly. Selamat ya. Kamu lolos ke babak berikutnya. Semangat terus Peter. Bye Peter. Makasih semuanya. Thank you. Bye bye. Hai X Fellas, penasaran dengan peserta X Factor lainnya? Yuk nonton di official YouTube channel X Factor Indonesia. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya.